Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Ucali, gua mau ngambil fotonya Jamila. Sampai 3 kali bulan purnama, gua gak kebakalan tuh nemuin foto si Jamila. Orang fotonya sama gue, ini dia. Oh, yang maling motor kemarin tuh ada abang. Iya, bang apa? Orang yang bersalah itu pantas dihukum, bang. Apalagi kemarin ada abang maling motor kan? Khawatir sama Udin, aku gak pengen dia kenapa-napa. Insya Allah, Allah pasti melindungi Udin. Aku juga khawatir kalau terjadi sesuatu sama Udin. Kita dan anak geng motor ini, baiknya kita damai. Setuju? Ada anak main sepeda tuh, jangan-jangan ada anak bapak tuh situ. Iya, betul. Ya? Nah, sepeda tuh, jangan-jangan si Udin itu di sana itu, Teh. Alhamdulillah, ternyata tidak ada si Udin. Kirain ada si Udin. Ayo dong, Bang, jalan, norak nih. Jalan, Bang. Ya, ini mau jalan ini. Gimana, Sa? Udah ada kabar? Belum, Sa. Ya Allah. Lindungilah Udin, ya Allah. Aku gak pengen Udin kenapa-napa. Assalamualaikum. Firman, Firman. Udin mana? Udin? Iya, Udin mana sekarang? Aku juga mau dong ditanyain sama Neng Raisa. Firman, Udin mana? Oh, serius dong. Neng, gak bercanda. Udinnya mana? Tenang aja. Ada di belakang kok. Tuh, siapa? Udin. Udin? Udin! Udin, Udin. Kamu gak apa-apa? Ya Allah, Udin. Udin, kamu gak apa-apa, Udin? Iya, gak apa-apa. Alhamdulillah. Yeay, ada yang khawatir. Assalamualaikum.
Selamat. Ya, Dek. Adek, nggak boleh gaya-gayaan kayak gitu. Sampai loncat-loncat kayak gitu. Gimana kalau turun di rumah sakit, ayo? Kan, kita pengen keren kayak Bang Udin, ya nggak? Iya, iya, iya. Iya, boleh. Tapi nanti ya, tunggu gede ya. Ntar Bang Udin ajarin. Ya, bedu ya? Iya, iya. Kak, terus kita gimana dong, Bang? Loh, ya enak banget loh. Iya, gimana dong? Ntar Bang Adol yang ngajarin. Ya. Kalau Bang Adol yang ngajarin mah pakai sepeda roda 4. Bang Adol mah ngajarin godain cewek, bukan ngajarin sepeda. Ngajarin sepeda dia. Ya. Jago apaan? Jago jatuh. Gimana? Jago jatuhnya. Gimana caranya nih supaya si Udin bisa misah sama si Saskia? Kayaknya nih persoalan paling berat nih buat seumur hidup gue nih. Pusing gue nih. Ngapain lu? Ngikutin gue. Bos ngapain tuh yang gini-gini? Gitu segala. Gue lagi mikir, oncom. Sama, saya juga mikir. Ngapain lu mikir? Bantuin bos. Lu mau bantuin gue mikir? Emangnya lu punya otak? Tak ya sama kayak bos dong ya. Makasih banyak nih. Iya. Lu udah ngingetin gua nih. Iya. Gua baru nyadar kalau gua kagak punya otak. Saya mah nyadar dulu, bos. Iya. Ngomong-ngomong bagaimana kalau sekarang kita makan di rumah makan Padang nih? Kagak. Ntar ayah dibohongin lagi. Ntar ayah ditemuin sama Bang Terry. Serem, enggak mau. Kagak, gua kagak bohong. Yang ini serius, yuk. Udah, masa lu kagak percaya sama bos sendiri? Iya ya, masa saya kagak percaya sama bos sendiri ya? Ya, mau. Ayo pintar. Bukan, benar ini ayah. Ayo kakak dibawa ke restoran Padang. Gue delivery order, ye. Yeah. Ntar kita makan di sini aja. Nah, masuk. Kakak, orang gelap kayak gitu serem, bos. Lampunya gue nyalain, sayang. Pinter, cakep. Ya udah, bos duluan aja ye. Gue masuk duluan. Iya. Yeah. Lo nyusul. Yeah. Begitu, mau lo? Iya, bener. Ya udah, yuk. Bas, bukan ini yang mau jadinya. Berisik lo. Salam buat The Demit, ya. Yeah. Bas, keluarin ayo bos, keluarin. Nah kalau ayo mati gimana, bos? Gue udah capek ngadepin lo. Lo selalu ngebelain si Udin, ya. Yeah. Padahal si Jack itu lebih pintar dari Udin. Si Jack itu saingannya dari Udin. Dan gue ini bos lo. Iya maafin bos, maafin Aye. Mulut Aye kadang-kadang loncat kagak ada remnya bos. Bos, bukain. Bos, yang itu bos, bos, buka bos. Barangnya. Oh ya, ini yang order. Nanti kalau kamu nyasar, telepon aja. Oke, komandan. Firman.
Man. Ya. Ini nih. Ini barangnya. Oke. Okay. Ini nama telepon ya. Kirim sini ya. Yes. Oke. Okay. Siap. Rizal. Ya. Halo. Nih. Ini bagian kamu. Ya, kirim sini. Nama telepon ya. Siap. Akhir, Adol. Ya, Adol namaku. Ya. Nomor teleponnya. Ah, kesini doang mah gampang. 5 menit juga nyampe. Nyampe selokan. Mas lu, awas lu ya kalau nyasar. Kakak. Udah buruan. Sampai lupa. Pokoknya kalian nanti sampai sana enggak usah nagih uangnya ya. Karena mereka udah transfer ke kita. Jadi tinggal kasih barangnya aja. Siap, Komandan. Siap. Kalau gitu kita pergi dulu, Komandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kocak banget sih, Mas. Hati-hati. Apaan sih, Pak?
ini sebenarnya mau kemana sih? Dari tadi sampai-sampai ke kanan, ke kiri, kanan, ke kiri. Saya juga nggak tahu, Pak. Saya lupa. Ada alamatnya nggak? Ada, Pak. Ada. Ini, Pak. Jadi Adik mau ke tempat ini? Iya, Pak. Dek, ini mah alamat rumah saya, Dek. Wah, Bapak bukan dari tadi ngomong. Kita muter-muter, keliling-keliling. Udah jauh-jauh, capek, panas. Ah, tahu-tahu ada di depan saya nih orangnya. Saya mau ngirim paketan nih, Pak. Ini, Pak. Ini nih pesanan saya, Dek. Kaos-kaos tukang ojek. Biayanya sudah saya transfer semua. Iya, Pak. Udah. Makasih banyak, Dek, ya. Udah seluruhnya. Iya, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, elah. Keliling-keliling, muter-muter. Ternyata ada di depan gua tuh, si Bapak. Ah, dasar. Lah. Gimana lagi? Mana gersang tempatnya nih? Kagak tahu jalan. Duh, gimana nih gue pulang ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa deh? Pak, ini saya mau nganterin paket. Apa? Pak, ya. Uangnya udah saya transfer. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ini ada bentar nih. Dek! Gimana sih? Ah, deh. Assalamualaikum. Sas. Iya, Babe. Enggak, Babe mau pakai motor Saskia. Kuncinya di mana? Babe ada perlu sebentar. Oh. Iya. Ya. Yeah. Ya, assalamualaikum. Emansipasi saat sih, sesekali beliin anak sesuatu. Beliin kerudung, kali-kali aja dia mau berhijab. Beliin anak sama beliin ponakan. Kalau dua-duanya cakep kan, Babe seneng, cakep juga seneng. Nah, ini cakep nih. Kenapa nggak dari pagi sih? Belet lagi. Mana ya? Ah, ini aja deh. Kan motor Saskia. Ada yang beres nih. Mana motor gua nih? Aduh, hampir aja nabrak lu, Jack. Maaf, Beh. Maaf, maaf. Maafisasi itu tidak menjadikan solusi, tau gak? Emangnya Babi lagi ada masalah apaan sih? Lu tuh. Saskia motornya dimbat maling. Hah? Tahu, Be.
Pasti sepeda motornya Saskia dicolong sama si Udin. Bener loh. Bener be. Tadi Ayah ngeliat sendiri pakai mata kepala Ayah. Kalau si Udin itu kayak lagi ngomong sama malingnya. Hah? Ya pokoknya gelagatnya udah ngecurigain banget dah. Duh, berarti dia kompetisasi dong. Nah, benerisasi nih kayaknya nih. Bener tuh be. Be, si Udin itu kan gengnya gak jelas. Pasti mereka itu anak-anak BMS yang cuman bisanya nyusahin orang doang. Waduh. Iya kan? Nah, apapun yang Udin perintah, pasti mereka semua tuh pada nurut anak buahnya. Kan si Udin pentolannya. Kagak bisa dibiarin nih anak nih. Jangan kasih ampun. Gue mesti laporin babenya nih ya. Laporin aja. Gak nyangka tuh anaknya. Bisa komplotan sama maling. Udah, makasih. Yaudah. Ya, makasih ya. Sepi banget ya penumpang hari ini ya. Pak, jangan-jangan pada beli motor semua gitu, jadinya tidak pada naik angkot. Wah, pakai dimatiin lagi handphonenya. Gak tahu orang lagi urgenisasi aja. Awas loh. Halo, Bang Marjo. Dang. Aduh, Bang Marjo, kalau mau telponnya jangan sekarang ya. Saya lagi nyetir ini. Mendingan nanti kalau saya udah selesai nyetir, udah gak narik angkot, baru. Oh, lagi nyetir di telepon nanti kecelakaan kumaha. Ringsek mobilnya. Kan situ juga yang rugi, ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Dimatiin sekarang. Wah, benar-benar nih dadangnya. Hah? Sekarang dimatiin. Pecat baru tahu rasa dia. Hah? Mana rasanya jadi pengangguran? Kan udah ngerasain. Come on.
mimpi. Sama-sama, Bu. Lain si Udin. Perasaan baru seminggu ninggalin rumah kagak ketemu si Udin. Udah kangen. Lagi ngapain sih? Din, lo lagi ngejar apaan sih? Itu, Man. Motor Saskia digondol sama maling, Man. Hah? Bilangin anak-anak, Man. Jal, lo telepon aduan buruan. Oke, Man. Halo? Ada apa? Kasih tahu anak BMX Jabrik. Si Udin lagi ngejar yang nyolong motornya Saskia. Yang bener lo? Ke Jalan Buni. Cepetan nyedol. Oke. Gue kesana. Wah, jagoan mesti beraksi lagi nih. Halo. Halo, Cah. Lo kasih tau anak-anak. Anak-anak, kenapa nih? Si Udin lagi kejar mobil yang nyorong motornya Saskia. Waduh, Udin, sekarang ke arah mana tuh dia? Ke arah Jalan Buni. Kita ke Jalan Buni sekarang. Bantuin si Udin ngejar mobil. Kayak yang deket suaranya. Cal, lo di mana? Gue di tempat biasa di showroom mobil. Lo di mana? Leh. Sini lo. Ngapain juga pakai telepon? Ya. Lo deket telepon-telepon. Banyak pulsa. Udah deh. Lo kejar si Udin. Ya udah. Eh, timer, kan tadi pagi sudah dibayar, masa sekarang diminta lagi sih? Ya, tadi udah, tapi kan siang kan belum. Tahu nggak, saya teh cari uang itu bukan buat poya-poya, tapi buat hidup, buat menyambung hidup, buat makan. Ya, sama Kang, kita juga buat makan. Ya, tapi kalau kerja jangan begitu dong, masa minta-minta uang melulu, kerja yang lain atuh? Ya, ini saya kerja, mana nih jatahnya? Dari tadi teh penumpang sepi, ya, besok aja lah dobelnya. Saskia, Sas. Iya be. Lah, kok Babe pakai ojek? Motor Saskia mana? Justru itu Babe kemari. Si Udin mana? Udin. Babe, gak sabar dulu dong. Coba tarik nafas, terus yuk. Gak bisa ngecang lusum kayak gitu. Encang lagi emosi. Emosi tingkat tinggi, tau gak? Terus Encang, apa hubungannya emosi sama Udin? Si Udin udah kelewatan. Si Udin nyolong motor kamu, Saskia. Gak mungkin. Kalian ini berdua sama aja. Bukan belain babenya. Kok belain si Udin sih? Udah jelas-jelas dia maling motor. Iya sih, tapi itu gak mungkin, Cang. Udin itu orangnya baik, sering ke masjid, patuh sama orang tua. Jadi gak mungkin nyolong motornya Saskia lah, Cang. Bener kan? Hah? Iya, Be. Babe nih. Kalian ini gimana sih? Bukan belain Babe. Babe ini korbanisasi. Kok kalian malah belain si Udin yang maling?
Jangan-jangan kalian berdua ini udah dipeletisasi sama si Udin. Jadi bisa-bisanya kalian bela-belain mati-matian. Babe, Babe bisa gak sih gak seuzon? Nih ya, emang Babe lihat sendiri kalau si Udin yang ambil motornya? Iya, Babe gak lihat si Udin. Hah? Mana mungkin maling ngambil motor di depan yang punya. Gak mungkin lah. Terus Unceng tau dari mana coba? Kalau si Udin nyuri motornya Saskia? Si Jack. Jack yang bilang. Ingat ya, yang Babe tahu Jack orangnya gak pernah bohong. Hah? Dia yang bilang, sebelum kejadian itu, si Udin ada ngobrol sama sekelompok orang. Ini pasti malingnya. Ah, gini aja. Mendingan Encang pulang dulu ke rumah, istirahat. Ntar kalau si Udin bawa motornya Saskia, Raisa bawa pulang. Udah, tapi ingat, bawa si Udin ya. Iya, Encang. Ayo pulang, Saskia. Ntar dulu, Ben mau nyari si Udin. Betah banget sih di sini. Bau cat, gini lagi. Hah. Udah, cepet ya. Ha! Lu kalau mijitin laki yang ikhlas muka lu. Ini udah ikhlas banget, Bang, tuh. Ikhlas banget lu. Mi! Lu tau kan lu abis kesambet gimana, lu? Kira ngamat lu. Waduh, kalau ngomong sekate-kate, Babe, ya kagak kesambet lah, Jack. Gila amat, kenapa sih lu, Tang? Jadi gini, Be. Si Udin sebentar lagi dibenci sama Saskia, Raisa, dan orang-orang sekampung. Hah? Bisa-bisanya begitu, bagaimana? Lu apain dia? Apaan sih, Bang? Gue belum denger. Gue geli, kuping gue sama dia. Kok gedor tawa sampai geli banget. Tadi Babe Marjok tuh pakai motor Saskia. Terus motornya hilang. Ya udah, dia ketemu sama Ayah terus dia nanya. Ya udah Ayah bilang aja motornya dicolong sama si Udin. Pinter lah. Pinter banget anak mami nak. Enggak sia-sia banget saya brojol. Kamu sih kan. Tos. Hari baru nelpon gua, bukannya kemarin lu nelpon gua. Ayo semaleman telepon nyonya, tapi telepon nyonya kagak aktif.
Jojan. Lah, bocah nangis. Gak usah penyen-manyen begitu. Eh, Bang. Ngapain sih Abang ngonciin si Mansur di gudang? Gua capek. Dablek banget tuh dia. Bikin salah mulu. Dadah. Mendingan cari yang lain aja. Cuma juga miara dia. Gak bisa. Kalau ngomong ya Abang sekata-katanya, biar kata Mansur itu jelek, biar kata dia blow on, biar kata dia nyebelin, Bang. Dia anak kacang sapi. Ih. Abang kagak ingat emangnya? Hah? Waktu Abang nikahin Mami Saoda, yang waliin siapa? Cang sapi. Ih. Awas ya, pengen tahu aja. Kalau si Mansur apa dipecat. Iya, tapi siapa ya kira-kira? Iya. Cikgu. Iya. Ayo. Stop. Kan, ada suaranya kan? Celup. Bagus tolongin. Kasih lagi. Iya, coba kalau enggak bakalan keluar sampai tahun baru. Maksudnya, kenapa enggak dari semalam aja nolonginnya? Kalau sekarang telat tau. Terima aku udah tolongin. Terima kasih. Iya. Nih, ingat kunci lagi penting ya. Kasih makasih. Bodoh. Ya, sepeda Udi nih. Yuk, teman, bawa aja. Yuk, kita bawa yuk. Ampun, Bang. Ampun. Saya kebakaran nyawa lagi, Bang. Ampun, Bang. Ampun. Ampun, Bang, ya. Saya nggak bakalan nyolong lagi, Bang. Ya, ampun ya. Ya udah, gue maafin lo. Tapi jangan sekali-kali lagi lo nyolong kayak gini. Aduh. Din, hebat lo Din, bisa kalahin penjahat. Wih, hebat lo Din. Keren lo Din. Hebat. Alhamdulillah. Semua juga berkat kalian. Untung kalian datang. Kalau enggak gua udah dikeroyok. Eh. Bantuin gua turunin motor yuk. Oh iya. Jangan. Motornya Saskia tadi digondol maling ya. Din, mending lo anterin dulu nih motor Saskia. Samanya lo, berdua. Ya. Ya tuh Din, Saskia udah nungguin. Tapi urusan mobil gimana? Mobil ntar lo anterin aja ke kantor polisi ya. Sekarang gue mau nganternya gue dulu sama nganterin motor ini. Oke deh. Ya udah tuh, siap. Bagus tuh. Oh iya, Man. Gue nitip tas ya, Man.
Sama sekalian, sepeda lu jangan lupa, Man. Ya udah, ntar gua bawa deh. Oke. Ya, yuk. Oh, aman. Apa? Si Udin, tolong motornya si Marjo. Apa lu bilang? Api. Udah dua kali gua bilangin. Masih api aja lu. Maksud gua tuh kagak mungkin si Udin nyolong motor, begitu. Bener, Pak RT, kagak mungkin. Lu jangan ngomong dulu, lu. Gua kepret. Iya. Apaan sih, Nih, Teh. Gua kagak bohong. Saksinya ribuan warga, termasuk anak gua, si Jack. Bener, Pak RT. Saksinya anak saya atau si Jack. Tapi nggak mungkin ya, Pak RT, ya. Lapor-lapor juga cakar. Ya, kali aja si Jack salah lihat, kok. Ya ampun, ini dia main cakar-cakaran, ya. Ngomong mulu lu. Udah sih, lu umumin dah, umumin. Biar warga pada tahu supaya si Udin cepat ketangkap juga. Buruan. Kagak bisa, kita perlu bukti, itu kan baru saksi. Wah. Kumis aja lu gedein. Ngurus warga lu kagak benar. Udah dah. Kalau lu kagak mau, gua yang ngumumin. Hati-hati, Bos, ya. Ih, apa sih ngapain? Masya Allah, si Rojali segitu gedeknya sama si Udin. Bingung gue. Es, para Rojali di sini. Es, mau ngadain pengumuman. Rasain nih. Mau ngad... suaranya Encang Rojali deh. Iya, Sah. Si Udin, anaknya si Dadang, kayak demek lu, udah nyolong motornya Saskia, anaknya si Marjo. Nah, ayo mau ngajak semua warga nih, supaya kita rame-rame usir si Udin dari kampung nih, sama keluarganya. Oke? Nih, ayo ulangin sekali lagi ya. Rojali itu udah keterlaluan, Sah. Saya enakin udah orang kayak gitu. Udah. Ya gak bisa gitu dong, Sah. Ya kasihan kan Udin. Aku gak bisa kalau misalnya ada orang yang udah Udin kayak gitu. Karena aku tahu Udin gimana, Sah. Dan dia gak mungkin ngelakuin hal itu. Aku juga yakin kok. Udin itu gak mungkin nyolong motor kamu. Sabar ya. Lili, motor gua tuh, Li. Berjuang dan berdoa selalu. Mana sih motor gue nih? Warga-warga semuanya, kudu percaya sama ye, ya? Si Udin tuh memang maling. Percaya. Wah, Rojali. Makasih, Li. Lu ngumumin ke orang-orang. Biar Udin kapok tuh. Motor gue jadi balik deh. Paham aja.
Amisasi apa lagi sih? Sih. Nih, lu dengar baik-baik ya. Gua bakal hasut semua warganya yang ada di sini supaya ngebenci si Udin. Kalau perlu, si Dadangnya juga ikut-ikutan ngebenci Udin, anaknya sendiri. Nah, begitu. Terus. Gua demen nih. Ya, ujung-ujungnya si Udin kan buru-buru ngebalikin motor lu, botak. Iya. Caspleng otak lu, Li. Caspleng. Makanya, lu balikin fotonya si Jamilah ke gue. Gampang itu. Udah buruan. Abang ngomong apaan sih pakai belasak bisik segala? Paling ngomongin Po Jamilah, iya kan, Bos? Hampir menyon, Bos. Iya, menyon, gitu. Terus abang ngomongin apaan kalau bukan ngomongin si Jamilah? Gua lagi ngomongin proyek jalan tol. Jalan tol, bener. Oh, no, tanah kita yang di sono kena jalan tol. Senang kan lo? Kita lagi mau bisnis. Dah, tarik lagi gerobaknya. Iya, bener. Iya. Puas, Bos. Iya. Eh, warga-warga semua. Saya ulang-ulang terus nih ngomongannya ya. Si Udin memang maling tuh. Ini jadi bagaimana nih? Supaya kampung kita kagak kelamaan nyimpen haid ya. Bagaimana kalau kita rame-rame kita usir si Udin dari kampung? Setuju! Bagaimana nih? Lu pada setuju kan gak? Kalau kampung ini dicap sebagai kampung maling? Enggak. Ya makanya, setuju gak? Kalau setuju kita usir dari kampung ini? Setuju! Gue jadi kaget nih. Kalau pada kagak setuju si Udin diusir dari kampung ini, bagaimana kalau kita gantung si Udin di pohon sawo sampai tahun depan? Setuju! Sebentar ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar. Apa buktinya kalau si Udin itu teh maling? Banyak buktinya, banyak yang lihat, semua warga pada lihat. Termasuk anak yang paling cerdas, paling pintar, paling bermoral, anak gue si Jack. Banyak yang lihat, saya teh nanya apa buktinya? Bapak-bapak, ibu-ibu, coba dengerin ya. Menurut saya, anak saya si Udin itu bukan maling. Tidak mungkin dia memaling. Sekarang gini, kalau memang dia maling, pada saat kejadian saksinya banyak, kalian sebagai saksi juga diam saja tidak melakukan apa-apa. Berarti kalian juga terlibat. Begitu juga si Cek. Setuju gak? Tuh, pada setuju kok. Lili, motor gua tuh, Li. Jamilah itu. Papa. Sabar. Naik dulu, Pak. Lagi. Sabar. Kenapa tuh motor gua tuh? Balik tuh motor. Diam aja sih. Hah? Lu ganggu pikiran gua aja lu. Diam lu. Abah. Mila. Aduh. Pinjem bang. Warga-warga sekalian, ayo cuma mau bilangin, kalau misalnya si Udin tuh gak ngambil motornya Bang Pemaju. Justru si Udin sama teman-teman BMX-nya yang langitin yang ngegagalin pencurian motornya si Bang Marju. Jadi ayo kesini sama si Udin buat kembaliin motornya Bang Marju. Begitu. Agak percaya, jelas-jelas si Udin ngambil motor anak gue. Enak aja lo kayak ngaku segala. Kok lo diem aja sih, Li? Ngomong dong. Kok lo jadi belain si Udin sih, Li? Gimana sih lo? Bongkar aja lo. Jangan bongkar-bongkar aja dong, Juk. Sabar dulu, ngapa lo? Dikit-dikit bongkar. Polis. Iya, silakan. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Siang. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Udin dan anak-anak BMX. Karena Udin dan teman-temannya sudah menggagalkan pencurian motor Pak Marju. Dan kami akan memproses secara verbal. Tuh, dengerin tuh. Bantu doa aja. Tuh kan, berarti si Udin bukan pencurinya. Dan Pak Rojali udah nyebarin berita fitnah. Makanya, jangan sembarangan menyebar fitnah. Karena fitnah bisa membuat seseorang masuk penjara. Wuh.
Apa gua bilang? Hah? Kagak mungkin si Udin maling. Ngomong asal aja lo. Ya, ambil bawa aja. Enggak mau. Jangan, ya udah. Apa? Gimana gimana? Bini gua nih. Ngomong-ngomong. Ayo Neng, yuk. Ini enggak boleh dibawa aja. Salam. B. Apa sih lu? Foto. No way. Jok. 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 Marjuk. Marjuk. Palanya botak. Din, makasih ya. Kamu udah nyelamatin motor aku. Itu biasa, Sas. Semua orang pasti bisa ngelakuinnya. Dan lagi, tadi aku dibantuin sama anak-anak BMX juga. Kalau gak ada mereka, mana mungkin aku bisa ngambil motor ini dari si pencuri. Ya tetap aja, Din. Kalau gak ada kamu, ya mungkin aja sekarang motor aku gak di sini. Iya kan? Apakah salah kalau aku ngerasa cemburu liat Saskia deket sama Udin? Aduh-aduhnya gimana nih? Iya enggak? Langsung. Udah kayak ikan hiu lo kelilingin gue. Ya lo bisa-bisain lah, latihan mulu. Masa gak bisa-bisa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok jawab salamnya pada jutek banget sih? Ingat, kata Pak Ustaz, kalau jawab salam itu harus senyum dan ikhlas. Bukankah begitu? Jack, aku kesini pengen nanya sama kamu. Kenapa kamu fitnah Udin nyolong motor aku? Sas, sumpah-sumpah. Aku gak fitnah si Udin kok. Lagian kurang kerjaan banget kalau sampai aku mesti fitnah si Udin. Tapi Cang Jali ngomong begitu. Loh, itu bukan aku kali. Udah lah, Jack. Nggak usah ngeles. Orang Babe sendiri yang bilang sama aku kalau kamu bilang sama Babe, Udin yang nyolong motor aku. Fitnah, kan? Udah lah, Sas. Kita pulang aja. Ya, tiga. Sas. Ya, jangan tawa, lu. Kenapa sih sumsum gitu? Ayo naon? Enggak. Gimana sih, Babe? Udah sehat belum? Alhamdulillah udah sehat. Abah dapat salam dari dia. Salam? Mana mungkin nih salam? Babe kamu tuh kalau ketemu pasti marah-marah terus, tau gak? Abah gak percaya banget sama Ayu. Abah mah tahu, Babe kamu tuh kalau ketemu nah pasti marah-marah, kan nggak cocok sama saya, ya kan? Mana mungkin dia salam-salam sama Abah juga. Perasaan sejak Ayah pulang ya, Abah cuek banget sih sama Ayah.
Abah gak kangen sama Ayah. Hah? Pernah-pernah gak denger. Beneran budak ya. Beneran gak kangen sama Ayah. Eh, Udin mana Udin? Jangan ngalir pembicaraan. Abah beneran gak kangen sama Ayah. Beneran kangen sama Ayah? Kagak. Beneran kangen sih. Itu mah perasaan kamu aja. Perasaan kamu aja kan? Anjir sih, Ayah kan? Kamu tuh ganggu konsentrasi, tau gak sih? Iya leh, apa sih? Ayah kan tau kalau Abah lagi... Apa itu namanya? Kagak konsen ya begitu deh. Kayak zaman muda dulu. Mau Ayah TV. Nah, kamu tuh ganggu konsentrasi aja deh. Bah. Bah. Ayo, sih. Nya. Abah tuh bohongnya. Memang. Orang tiap hari dia nanyain nya. Sampai tidur aja ngigo-ngigo nya. Gini katanya. Jamila. Jamila, kapan kamu pulang Jamila? Abah kangen Jamila. Gitu nya. Emang gengsi dia mah. Malu-malu gengsi. Ih abad. Halo, Assalamualaikum. Raisa, ada apa nih? Firman, aku boleh minta tolong nggak? Tolong beliin plastik kaos dong buat di sablon. Soalnya stoknya udah mulai habis. Oh, oke, tenang aja. Emang belinya berapa banyak? Ya, kira-kira aja lah. Ya. Assalamualaikum. Hey guys. Gua tinggal dulu ya. Oke deh, oke. Hati-hati ya. Dan berdoa selalu. Santai, Mamen. Sebagai lelaki, kita duel satu lawan satu. Berani gak lu? Maksud lo, kita ngadu trik? Ya iyalah, masa mau joget-joget? Boleh aja, tapi jangan sekarang. Ah, jangan bilang tawa, ada liat gua. Segitu gayanya. Kayak gitu gua bisa. Ayo tunjukin. Nih, lihat deh. Wah, ayo. Ayo tunjukin. Nih, lihat kayak gini, bisa enggak lu? Waduh, gawat nih. Adek-adek,
jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh redor-redor profesional. Oke. Tunjukkan kuatnya tekadmu, jangan menyerah sebelum mencoba. Kenapa? Itu Firman sama Cakra lagi dikejar-kejar anak skateboard. Gua nggak tahu, Sas. Itu anak-anak yang tadi nih kayaknya nih komplotan ya kan? Ibarat pepatah Inggris mengatakan, wish no, wish no, wish flower. Artinya apa itu, Bang? Nyatakan dengan bunga.